man hubungi dengan kejadian dan kematian. Kemudian noknya tak si manusia bersyirik. Patu Tuhan tanya, Tuhan benda hak mu duduk sekutu tu boleh buat supaya dengan hak Allah Taala buat ke tak? Dah Allah Taala buat manusia wi rezeki kepada manusia, wi mati manusia, bangkit semula manusia. Adakah Tuhan lain ataupun benda hak manusia dak sembah tu boleh buat semacam Allah Taala? Nak situ tak. Jadi ayat ni dia tak siwi manusia tu dogi syirik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dhalikum min syai'. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. Ayat 40 sampai 43 surah Ar-Rum. Banyak tajuk dalam ni. Yang pertama sekali Allah Ta'ala firman di dalam ayat 40 berhubungi dengan Allah menciptakan kamu. Hei manusia, pertama sekali tak, walaupun Allah Ta'ala buat ataupun cipta semua makhluk dia, tapi dia cocong kamu, hei manusia. Allah jualah yang menciptakan kamu, kemudian ia memberi rezeki kepada kamu. Alhamdulillah. Nah, kita dapat rezeki Allah Taala belaka sampai ke hari ini. Nah, tapi masa depan belum tentu lagi. Kita nak dapat rezeki banyak mana, dah makan ni, minum ni, tempat duduk, nyawa, kesenangan, go to go ni. Wallahu alam, kita tak tahu. Sesudah itu ia mematikan kamu. Ayat ni, ayat semacam ni. Ada banyak di dalam Quran yang Allah Ta'ala firman hubungi dengan kejadian dan kematian. Kemudian ia menghimpun kemudian ia menghimpunkan kamu semula. Adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Allah itu sesiapa yang dapat berbuat sesuatu pun dari segala yang tersebut? Yang nak sini ni, noknya tak siwi manusia bersyirik. Lepas tu Tuhan tanya, Tuhan benda hak mu duduk sekutu tu boleh buat supaya dengan hak Allah Ta'ala buat ke tak? Dah Allah Ta'ala buat manusia, wi rezeki kepada manusia, wi mati manusia, bangkit semula manusia. Adakah Tuhan lain ataupun benda hak manusia duduk sembah tu boleh buat semacam Allah Ta'ala? Nak situ tak. Jadi ayat ni dia tak siwi manusia tu dogi syirik dengan benda tu benda ni. Gitulah. Nah, ni ayat akidah dia panggil. Maha suci Allah. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan. Jadi orang yang syirik dengan Allah Ta'ala, dia meyamrab katanya Allah subhanah. Subhanah artinya maha suci Allah. Dari segala sifat kekurangan
dari segala perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah. Tu artinya subhanah. Allah lah yang maha suci dari segala sifat yang tak molek, sifat yang kurang, perbuatan yang tak kena gotu gani. Allah tak ada prasacar, tak ada walaupun sikit. Adapun wa ta'ala, ta'ala artinya maha tinggi, tertinggi ataupun keadaan Allah Ta'ala tu adalah nua sing dai-dai tangsin. Tu adalah yang kita selalunya dak sebut subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Bila sebut Allah subhanahu wa ta'ala ni, maknanya kita pakat terima Allah sebagai Tuhan yang satu-satunya yang bersifat mulia, tertinggi dan semua sifat kamalat, iaitu sifat kesempurnaan adanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nota kaki 1392, ia tak ada hurai banyak dah. Ayat ini mengulangi bukti keesaan Allah dan kekuasaannya. Sekat tu ya. Nah, ayat katanya ayat ni adalah ayat akidah, ayat tauhid. Mari ayat yang ke-41 pula. Allah cerita tabiat manusia utama sekali, walaupun termasuknya jin. Tapi Allah ayat kerusakan yang berlaku di atas darat dan di laut, dan termasuknya sekarang ni di atas udara. Gapo? Telah timbul berbagai-bagai kerusakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Hayana yang terjadi dengan nama orang manusia. Pahaliknya manusia ni lah dia buat rusak di atas muka bumi. Rusak alam sekitar, rusak tanah, rusak gotu, rusak gani. Lepas tu yang paling besar sekali, rusaknya cara hidup manusia. Manusia hidup atas muka dunia buat kerusakan yang sangat banyak. Zina, mabuk, kaya, pakai, bedai, pecah belah. Ha tu, perang, buat maksiat. Jalan belakang ni duduk di dalam ayat ni belakang. Sebab tu Allah Ta'ala royak lamu sejak azali lagi, katanya macam ni lah tabiat manusia. Lepas sebelum daripada manusia ada atas muka dunia, jin yang duduk kerong dunia pada zaman tu duduk buat kerusakan dah. Itulah yang Allah Ta'ala royak kepada malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan buat khalifah sebagai pengganti aku untuk kerong dunia, memajukan dunia. Malaikat tanya Allah. Halu. Mereka itu tanya ataupun jawab soal Allah Ta'ala. Ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Hey Allah, Allah Ta'ala nak buat lagi ke jenis jenis makhluk yang pasal buat kerusakan atas muka bumi dan menumpah darah? Ni tu malaikat tanya ni, bukan arti jawab mulut Allah Ta'ala dah. Ni kita kecek bahasa kampung mudah-mudah ni. Jangan hidup gambar katanya Allah Ta'ala ada mulut supaya kita. Hurai ni nak jadi mudah-mudah gambar, mudah nampak. Malaikat tanya, Tuhan nak buat lagi ke manusia yang pasal tobat buat kerusakan? Ha tu. Menumpah darah. Yalah tu. Bila kita tengok keadaan sekarang ni, yo betul serupa dengan hak malaikat tanya Allah Ta'ala. Manusia ni banyak buat kerusakan di atas muka bumi. Sama ada kepada diri dia sendiri, kepada orang lain, lepas tu kepada orang yang bilangnya yang begitu ramai. Lepas tu kan, rusak. Masya Allah. Pun natijah yang timur bukan timur kepada diri dia sorang tak, timur kepada umum. Inilah Allah royak ni supaya beri amare, teren supaya manusia beringat-beringat hak mung duk buat akibat naik atas kepala mung sendiri. Hei manusia, pas cuba kita perhati tak, orang hak pasang mai care kepada siapa-siapa, dia tak ada kira. Aku nak buat, aku buat. Siapa kau punuh habis? Udara atas muka dunia, cuba kita perhati, sungguh katanya kita pakat-pakat duduk belaka atas dunia. Tapi keadaan dunia yang kita hidup sekarang ni, dia perapuan habis. Berubah habis. Udara, ujian, gotu kan ni, punuh habis, rusak.
air-air, pohon kayu, gotu, goni-goni. Dengan sebab nama manusia. Apatah lagi, hak manusia duk buat maksiat deraka kepada Allah siamalai-siamalai. Terutama sekalinya orang kafir. Hak ni totok cok-cong lalu dah. Orang kafir, walaupun setengah orang kafir tamak-tamu, baik, juru. Tak apa lah hak tu. Tapi umumnya orang kafir hak dia buat atas muka dunia ni, dia buat mengikut hawa nafsu dia dan ditipu oleh syaitan. Itulah Allah Ta'ala katanya, liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Dia apa? Timurnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagia dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan. Tengok tu. Naik atas kepala manusia sendiri. Lepas tu tak ada kira siapa-siapa kena berlaku. Sebab tu bala tu hewak turun, gotu wak apa? Berlaku goni. Bukan nak gi balas manusia hak pasal karuk-karuk dak. Tapi dia kena habis. Itulah Allah Ta'ala ayat wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Mung beringat-beringatlah fitnah ataupun bala petaka yang akan berlaku bukan kena ke atas orang yang buat rusak di kalangan kamu saja, tapi dia kena berlaku. Kalau mati setengah-setengah orang mereka okong dengan benda tu, tapi terpaksa kena mati dan korbannya nyawa, harta benda dan sebagainya. Masya Allah. Ha ni ayat katanya, dui nama kong manut yang manusia duk buat gotu buat go ni, maka naik di atas kepala dia sendiri. Atau pakak-pakak terima belaka. Nana orang pakak terima lah natijah pun daripada orang yang buat kerusakan di atas muka bumi. Lepas tu akan berlakunya kau sehari kau banyak. Dunia ni kita mai tong pai du, mai tong dok gi bicarana ni nge buak. Tak usah. Saya sorang dah, belalah orang katanya kita tong mong lok ni nge di sama. Yo, saya fikir sendiri juga mong lok ni nge di nai bang sing bang yang. Tapi saya mikir dengan sebab dok tengok dalam kitab tu, kitab ni baca. Buat putusan katanya manusia ni kos hari lop banyak, maksiat kau banyak, deraka kau banyak, ha tu buat kerusak ke kau banyak. Tak sadar harap katanya nak gi kau banyak apa ni baik pahala orang juru gapo, sebab kita duduk di akhir-akhir zaman belakor. Benar akhir zaman ni kakah-kakah dia rusak banyak, akhlak punuh, ngaji kurang, orang paling daripada agama deraka kepada mak pak kau banyak, ambil agama jadi topeng baloh kau banyak. Ha tu kalau kita bila benda hak Nabi royak, Allah Ta'ala royak di dalam Quran, kita kena tengok dunia zaman-zaman learning nak gi kepada kerusakan yang sangat banyak. Walaupun royak nayubai ga ni tapi benda-benda yang pasal rusak tu kau sehari kau bertebari atas muka bumi. Gitulah. Tu Nabi royak banyak di dalam hadis-hadis berhubungnya dengan tanda-tanda hari kiamat. Gerung kita berasa. Sebab tu Nabi royak katanya akhir zaman harta yang paling molek sekali orang hak paling nak wis selamat diri dia ni kena duduk bucu bukit. Kena duduk sore. Pergi kambing. Kambinglah yang paling berharga dan selamat sekali. Pergi kambing pakai makan tidur situ. Tak boleh gelomok dah dengan orang. Maksiat banyak. Tak ada amanah. Menipu banyak. Pelawak. Kecek bohong. Go tu ni. La ilaha illallah. Ni lah keadaan akhir-akhir zaman yang sedang kita duduk di dalam ayat yang ke-41 suratul Rum. Allah beri tegore amare kepada kita semua. Royak katanya dengan sebab tangi manusia itulah yang banyaknya dok buat kerusakan di atas muka bumi. Supaya apa tu? Allah Ta'ala nak uji. Supaya apa? Supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Yang nak uji timbul hak tu. Dia bui lagi failing
tek 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 tek, ingat molek wey, ingat molek, ingat molek. Ha gitu. Satu hari sikit lagi aku akan balas mung, hei manusia. Mung jangan duk galik sangat. Nota kaki 1393, yakni bala bencana yang tidak ber, yang tidak putus-putus berlaku di sana sini adalah disebabkan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh umat manusia sendiri. Mereka ditimpakan dengan demikian supaya mereka segera insaf dan menjauhi segala perbuatan yang di, yang di durjana, yang durjana. Jika tidak, maka balasannya lebih buruk lagi. Ni Allah Ta'ala beri amaran kepada kita semua, nah, supaya kita insaf, sedar, bertobat, dan kita kena kembali kepada ajaran-ajaran agama, takwa kepada Allah sebanyak mungkin. Lepas tu, nah, bila kita perhati tengok ni, saya nak tingkai iaitunya satu hadis Nabi raya orang di akhir-akhir zaman. Sebenarnya banyak dah, banyak-banyak, tapi masa tak ada dah. Nabi raya, siapakah rezeki yang kita makan, minum, kita guna? Nabi katanya, orang di akhir-akhir zaman la yubali amin halalin am haram. Orang ya makan, minum, guna ke apa, ya tak peduli dah halal ke haram. Ha tu. Asal kau boleh ke dia, boleh masuk dalam poket dia, masuk dalam banci dia, dia boleh buat, dia tabur, dia buat, gotu, goni, gotu, aku tak ada kira. Asal kau benda tu boleh kepada aku, aku tak ada, tak ada kira halal kau haram. Pas cuba kita gambar. Orang okay, apabila dia tak padu dah kepada halal kau haram, doa dia, semaya dia, amal dia, Tuhan tak terima. Pas pedah gapo kita duk kaca, suku semaya, gi sejik baca Quran, tapi makan ni kita, perbuatan usaha kita tak ada kira halal ke haram, capur belakang. Lepas tu mula cari, lalu cari apa, cari siapa nak royak katanya benda ni boleh, padahal benda ni cerak-cerak hak tak boleh, hak haram cerak-cerak, cari helah juga nak buat ke mana, nak buat halal benda haram. Gitulah, nah, ini sebagai contoh. Lepas tu kita kiyah sendirilah, kerusak ke yang berlaku di atas muka bumi adalah khayanat yang akan berlakunya ke atas manusia itu sendiri. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.